guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih alhamdulillah finally kita sampai juga di Garut. Tapi Garut ini jauh banget di desa Tipar betul. Kecamatan Cikelet. Iya, ini aku berangkat jam 7:30 pagi dan sekarang sampai jam 5 sore. Ya, jauh banget. Dan ditambah jalanannya lumayan ekstrim ya tadi. Betul. Ya, kanan kiri naik turun. Tapi alhamdulillah kita sampai dan kita mau ngapain. Jadi aku kemarin sempat ada yang nge-mention aku, terus ditambah ada yang nge-DM juga perihal ada orang yang dipasung dan itu udah dapat tahun dan kondisinya juga sangat memprihatinkan. Dan kebetulan YouTuber tersebut yang meng-up video itu tidak mempunyai kapasitas dalam membantu. Jadi dia hanya minta tolong bantu viralkan agar sampai ke orang-orang yang bisa membantu, kata dia gitu. Nah, aku kepikiran kan, ya kenapa enggak kalau emang kita bisa bantu, kita bantu. Karena ini katanya dari mulai remaja sampai sekarang udah cukup berumur gitu loh dipasungnya. Jadi udah lumayan lama. Dan aku gak tega banget, itu tempatnya juga maaf sekali, itu kayak kandang. Jadi benar-benar gak manusiawi dan ini gak layak ya. Iya, udah gak layak juga. Nah, ini kan juga 2022, udah mau menjelang 2023 ya. Udah dari berapa tahun yang lalu kan sudah stop pasung. Dan pemerintah pun juga sudah mengedukasi masyarakatnya untuk tidak boleh memasung ya. Udah gak boleh memasung apapun itu alasannya, karena ODGJ juga mempunyai hak asasi manusia yang sama dan mereka juga butuh kebebasan. Gimana cara keluarga itu mengobati dengan cara ya masukin ke rumah sakit jiwa atau ke yayasan gitu, untuk mengatasi emosionalnya, untuk mengatasi ketidakstabilannya, seperti itu sih guys. Jadi makanya ini aku mau langsung datang sejauh apapun sih ini, karena kita udah niat dari kemarin. Terus tiba-tiba langsung kayak tek kepikiran aja gitu. Ini tanggal 28. Tanggal 28 gitu guys. Jadi makanya besok ini kan enggak keburu pasti ke rumah sakit jiwa ya. Pasti kan baru besok. Semoga aja nih ODGJ-nya bisa kita ajak komunikasi baik dan kooperatif juga untuk kita bawa berobatkan ya. Mohon doanya. Semoga kita diberikan kelancaran atas niat baik yang kita lakukan hari ini. Oke guys, buat kalian penasaran ikutin terus. Dibawa sama ambulan katanya, nggak tahu siapa. Tapi itu katanya perkiraannya dia. Dia juga orang jauh. Ya, anjir. Siapa coba samperin aja apa gimana, Kak? Jauh nggak? Gas. Jauh nggak? Lumayan, katanya 5 kilo. 5 kilo? 5 kilo kalau yaudah ya. Tapi kita ternyata medannya tanah yang amat sangat licin. Dan ini hujan. Terus hujan, jadi gimana, kita juga bingung, mobil nggak masuk, jadi kita tunggu motor. Iya, mobil nggak bakal bisa lewat, licin banget pasti. Nah, tadi menurut informasi ODGJ itu dipasung 12 tahun, guys. Gitu, dari masih muda sekarang udah lumayan berumur katanya gitu. Gimana ya? Tuh, mobil terus beresek. Perjuangan banget kita.
Ini tuh licin banget nih. Motornya ada, A? Tadi. Jauh nggak? Jauh. Kalau jalan kaki mah nggak bakal kuat. 6 jam nyampenya. 6 jam? Nah, jalan kaki masih jauh. Ini masih berapa jam lagi? Berapa lama? Paling 2 jaman naik motor. Beneran? Beneran. 5 kilo. Hah? Ini 5 kilo. Ya, 5. Buku 5 kilo tadi. Beneran? Ini? Serius 2 jam? Ah. Kalau jam segini, tapi kalau jam setengah lah, paling setengah lah. Wassalam. Gak bagus nih jalan segini nih. Tadi kata kan 5 kilo gitu. 5 kilo mah yang buku, 5 kilo. Makanya saya bilangnya 5 kilo. Lewat dikit nih mah, lebih. Ini 5 kilo jam segini, nah, 2 jam. Tahu gak tempatnya itu? Tahu kalau sama barangnya. Oh, terus lokasi itunya tahu gak? Gak tahu, paling ntar nanya-nanya sama orang sana. Oh, beneran 1 jam? 1 jam setengah? Perkiraan lah, itu mah takut ada kendala apa gitu. Paling cepat lah itu. Nah. Gimana? Kalau naik motor sampai tim aja nggak kuat guys, nggak mau lagi di track sini. Bukan ini maksudnya hujan. Iya, hujan, hujan. Jalanannya kurang. Jalannya kurang. Yang pasti yang dulu sih ada apa? Iya, ada apa enggak di sana? Ada apa enggak? Kalau cobaan nomor telepon yang tadi ya. Yang tadi ya? Di bawah tadi punya. Oh iya, terus untung saya lalu ada nomornya nih. Coba pastiin lagi. Aku ambil payung dulu ya. 2 jam gimana? Ah, makasih ya. Nuhun. Satu bulan lalu ya? Payung pada, atau ada payung atau ada jaket nggak di bang? Jas hujan deh, jas hujan. Belum lama tayang. Apa? Yang tadi orangnya juga telepon, ngegesin banget bang Agia. Ada nggak? Ya. Kita coba telepon yang tadi ya. Apa minta tolong masnya aja? Nanti masnya besok ke sana. Iya, boleh. Kita minta tolong nanti transport kita kasih gitu. Soalnya guys, ini benar deh medannya nggak memungkinkan. Ini benar-benar becek banget ya. Ini becek dan ini hujan gerimis gitu. Terus licin naik motornya. Aku sih nggak masalah kalau medannya bagus gitu, tapi ini medannya hujan banget. Ini nggak pakai payung kan Opin? Iya, gimana sih? Ya udah, kita bilang hanya aja kali ya. Coba make sure lagi. Telepon dulu. Hujan guys. Halo, assalamualaikum. Assalam. Bu, gimana bu? Alamatnya orangnya masih ada apa enggak ya bu ya? Enggak ada, orangnya udah dibawa ke Jakarta. Tadi saya juga udah telepon. Ke keluarganya? Kenapa? Telepon ke keluarganya? Iya. Oh, nomor telepon keluarganya ada? Ada. Oh, ya udah kalau misalnya emang udah dibawa, berarti kita nggak perlu kesana lagi ya bu ya? Oh iya. Ya udah. Ya udah lama, udah ada sebulanan lebih. Oh, tapi itu pun baru tayang. Baru tayang 2 hari yang lalu. Mungkin baru diedit gitu. Ya udah bu, ini minta nomor telepon keluarganya. Jadi sekiranya kalau misalnya mau dilanjut ke yayasan, yayasan ODGJ, nanti kita bantu gratis. Oh iya. Ya, nanti disampaikan sama keluarganya. Saya minta nomor telepon keluarganya ya, Bu ya. Ini ada yang tetangga yang sebelahan rumahnya gitu. Oh, enggak apa-apa. Bukan. Enggak apa-apa, kirim aja. Iya, nanti saya kirimin ya. Iya, nanti kalau posisi lagi dirawat di Jakarta di mana? Di Grogol atau di mana? Nanti setelah itu kita janjian aja mau ketemu di mana, kita ambil. Oh iya. Ya, kita bantu rehab. Iya. Ya, soalnya kita ini dari Jakarta, Bu. Jadi nggak apa-apa, kita langsung pulang lagi aja. Iya. Ya udah, makasih ya. Iya, sama-sama. Salam. Nah, oke. Okay. Jadi ternyata udah diambil katanya sama salah satu orang di Jakarta. Iya, katanya. Aku nggak tahu soalnya entah dibawa sama dinsos, pemerintah atau aparat setempat, kita nggak tahu sama sekali karena ibunya ini nggak ngejelasin. Tapi yang jelas dibawa ke Jakarta, feelingku sih ke RSJ di Grogol ya. Sepertinya. Sepertinya gitu.
Tapi ya udah, nanti kalau bisa kita mau bantu rehab, kita bantu rehab. Dan baiknya gimana, nanti kita tanyain ya. Iya. Sama keluarganya. Ya Zia? Benar, tangan ada nomornya, kita tanyain lagi. Okay, dan butuh terus, apa gitu ya, okay. Kayak apa yang kita perlu bantu, insya Allah kita bantu. Terus nanti tanyain juga, minta video sama fotonya ya. Siap, siap. Selama dipasung seperti apa, 12 tahun guys dipasung. Ya. Ya udah, ini kita langsung pulang aja. Sekali lagi terima kasih banyak dan mohon maaf, tapi ini kita udah berjuang ya. Iya. Dari jam 7:30 pagi kita berangkat sampai ini udah jam 6 guys. Ya, jam 6 lewat mau 7:30 malah. 7:30 ya. Mohon maaf sekali lagi, tapi mungkin Allah belum berkehendak hari ini. Tapi insya Allah kita udah mempunyai niat baik akan membantu ODGJ yang sudah dipasung selama 12 tahun gitu. Mungkin emang jalannya seperti ini, tapi nggak ada kendala juga, nanti kita bisa komunikasikan pas di Jakarta untuk direhab juga di yayasan gitu, apabila keluarganya berkehendak ya, mengizinkan dan membutuhkan dokter. Oke, ya udah. Oke guys, kalau gitu cukup sekian buat video hari ini ya. Jangan lupa di subscribe, di komen, di like, dan di share sebanyak-banyak ya. Thank you for watching. Bye bye. Guys, jadi tuh, relawan tuh effort banget tuh. Terus saya udah bilang nih, jalannya gue. Gak apa-apa. Yang penting kan udah usaha, ah. Terus, terus, terus. Ya, terus, terus. Terus, 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 terus. 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 Ayo, Pak. Ini? Ini dia udah lihat belum? Ada bolongan. Yuk, yuk, yuk. Bisa yuk. Maghrib guys, alhamdulillah. Supaya mobilnya nggak begitu berat, karena ini banyak bolongan. Jadi kita turun jalan sampai sana. Mana yang tadi yuk, yang tetap diputar? Misi, nggak di kodok-kodok, aku kaget, seperti di bubur. Itu mangnya. Duh. Apa ini tadi? Yang mana nggak tahu. Yang jelas kali udah dibawa, jadi nanti kita konfirmasi sama pihak keluarga aja ya, oke? Okay? Iya, nanti kita tanya udah pihak keluarga. Udah dingin banget guys, mohon maaf ya. Makasih ya, A. Assalamualaikum. Udah basah ya guys. Nah inilah perjuangan kita sebagai relawan. Relawan. Kalau kata bule, udah hujan, becek, nggak ada ojek. Tapi emang ya kita harus gini, berjuang. Harus ada effortnya. Ada effort untuk memanusiakan manusia. Iya. Ya walaupun kita nggak dapat, tapi at least kita udah berniat baik ya. Iya betul. Yang ngasih Allah tahu. Oh, yang penting Allah tahu niat baik kita. Anun ya. Ya, assalamualaikum. You've been chasing after dreams, thinking that they'll reach. And you think things like this happen to everyone, but I don't think they do. Most of the time too hard.
fits don't fit. I swear people quit on it. And just because your friends all fell in love, you think things like this happen to everyone, but I don't think they do. Cause it's just me and you. And don't question me.